banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. C. Cintailah musik Indonesia. Nyuruh lagi gue banting, gue sambit nih. Jangan saya. Jadi gimana? Balik. Ya. Ini kita kan sibuk, selebritis, ya, sesuai schedule. Saya. Oke. Okay. Memang pas menjadi seorang manajer. Tapi nggak gampang jadi seorang manajer. Susahnya gimana? Schedule, negosiasi. Gampang itu mah. Ulet. Gampang. Dan yang paling penting harus jujur. Jujur. Iya. Emang pernah contoh? Pakai nanya lagi. Oh, lu pernah dibohongin lu ya? Bukan dibohongin lagi. Tapi kalau gue manajer. Dipasuin. Karena terus. Tangannya dipasuin. Iya. Tapi kalau saya manajernya pasti kamu akan berjalan dengan lancar. Kamu bisa apa jadi manajer? Gue bisa ngapain, ngatur schedule, jaringan saya kuat. Tenang aja pokoknya. Untuk menjual artis kamu? Iya. Kalau misalnya artis kamu gak laku? Saya jual diri. Laku gak? Pelit! Oh Saeba. Oke, coy. Kenalin, gua sekarang jadi selebritis yang mana suka mengejar-ngejar bisnis. Walaupun saya tidak berkumis, tapi saya tidak punya penyakit kronis. Mulai dari penyakit hepatitis, kudis, dan yang paling parah yaitu bau amis. Jangan sampai pokoknya kalau yang namanya selebritis itu harus istilahnya gimana? Cicadas, Cibinong, cas dulu dong. Dah onyet. Lu gimana sih? 2 + 2 = 4. Pasti. Kalau kita berusaha, Le, semua cita-cita akan kita dapat. Pasti dong, coy. 4 + 4 okay. = 8. 8 dong, coy. Kalau cita-cita sudah didapat, okay. Hidup kita akan mapan. Mapan, coy. Delapan ditambah delapan = 16. Iya. Kalau hidup kita sudah mapan, okay. Baru yang namanya korupsi bisa diberantas. Oke, coy. Stop. 16 + 16 = 32. Artinya? Itu yang keluar kemarin. Gimana sih lo? Dengar deh. Lo itu sebagai artis, gue sebagai manajer lo. Gue mau nyarain sama lo performance. Lo nyanyi. Gampang, coy. Gampang, coy. Gampang gimana, Le? Kalau misalkan lu main di luar negeri, Inggris. Lu ngomong Inggris. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for coming to our party. I hope all of you enjoy it. Oke. Okay. Kalau misalkan lu main di Jawa. Jawa Tengah. Jawa mana aja bebas. Woro rawuh sedaya kakung saha putri ingkang kula hormati. Saderengipun kula nglajengaken pedamelan ingkang dereng rampung, langkung rumiyin dan seterusnya. Gampang. Kalau masalah Inggris Jawa gampang, yang paling susah jadi MC itu MC-in band. Cobain dong lu. Baik, hadirin di persada nusantara tercinta Indonesia, kita tampilkan pemain band yang sudah tidak asing lagi dari dunia maupun akhirat. Kita tampilkan satu persatu. Ya. Inilah Ogi pada gitar, saya pada vokal, dan penonton pada bubar. Itu ada susunan, ada urutannya. Abjad. A. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. B. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. C. Cintailah musik Indonesia. Wah, ini yang susah nih. Jet. Jadilah Anda pengembang musik-musik tradisi. Yang susah lagi nih. W. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah, lu sekarang
besok nih acara di acara ulang tahun anak-anak. Lu nyanyi lagu anak-anak versi dangdut. Gampang. Hah? Gampang. Cobain. Izinkan saya membawakan satu buah lagu. Apa judulnya? Lu mah nyanyi langsung. Balonku ada lima. Enak, itu bagus, yuk. Nyanyi, bego. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Ya. Darnya mana darnya? Dar semuanya nyanyi. Diam! Ngapain lo ngerusak properti lo? Kemanapun kau lari akan ku kejar, siam monyong. Mau ngapain lo? Datang marah-marah apa lo? Ke Mekah, ke Manado. Saya nikah. Kok gak bawa kado? Ke Mekah, beli kado. Lu nikah, gua tidak tahu. Atau sedikit pun. Ke Mekah, bawa terasi. Apaan tuh? Bau. Marah-marah, ha? Sebetulnya saya itu pengen marah, Pak. Iya. Bolehkah saya marah? Boleh, silakan. Itulah hebatnya Bapak. Saya marah, Bapak boleh. Hidup marahlah. Lu gimana ngomong dong, ngomong. Ini, Pak, saya sakit hati. Iya. Gara-gara selebritis yang playboy begini. Cewek saya akhirnya sama Apa sakit perut? Nah, manajer bodoh. Kenapa? Pak, bukan sakit perut. Sama ngerti saya, udah jelas. Lu jangan malu-maluin gua dong. Kenapa lu menghehehi calonnya? Sorry coy, gua public figure bukan public kerupuk. Ya kenapa lo masa gua seorang selebritis istrinya lu dia katanya kan begitu. Pak, yang namanya maling di mana-mana juga tidak akan mengaku, Pak. Saya yakin yang namanya maling itu tidak akan mengaku. Iya. Soalnya saya juga pernah maling, Pak. Lo jangan gitu, apa permasalahan lu sebenarnya ini apa yang ngomong lo? Ya permasalahan saya begini, Pak. Gara-gara dia menghamili pacar saya, akhirnya pengantinan saya jadi gagal. Undangan pada bubar. Itu aja. Pokoknya enggak, lu kenapa sampai kecolongan? Nah, itulah hebatnya saya. Walaupun dia pacaran dengan saya, tapi hamilnya sama dia. Hebat saya, Pak. Hebat, hebat, bener. Lu ini udah jelas nih. Lu sangat merugikan dia. Lu sekarang juga mesti ngawini pacar dia. Kalau lu tidak mengawini dia, lu bisa diacam oleh dia. Kalau lu enggak diacam oleh dia, gue yang repot, gue gak bisa bantu apa-apa. Pantuk. Lu gimana sih? Sekarang gua tegasin. Lu mau gak ngawinin dia? Tidak. Mau gak? Tidak. Kalau begitu, saya yang harus bertanggung jawab. Saya akan mengawini dia. Siapa pacar kamu itu? Anina, Pak. Anina. Orang mana? Orang Buah Batu, Pak. Buah Batu. Putranya siapa? Putranya siapa? Ya putra. Anaknya Bancang, bukan? Loh, kok Bapak tahu? Itu mah pacar saya, atuh, Bego. Pukul aja, lu goblok lu gimana sih? Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja tanya kepada Mas. Silakan Mas. Mas Asfrendo. Tadi juga gitu Mas. Enggak, saya lagi kepengen tanya tadi hamilnya beneran apa enggak gitu aja tadi. Soal hamil-hamilan tadi. Dijaganya dramatisasinya saya kira karena dari muncul pertama sudah ger, pasti belakangnya lebih hot lah, lebih gampang untuk bener. Iya aja, bener enggak gitu? Iya betul. Iya. Bener gak? Iya mau. Itu ditanya bener enggak? Sonoan, pengen gua. Oke. Apaan oke aja? Gua kan ini. Tadi ngomong apa? Belum kelar. Udah kemarin kamera.
kameranya. Udah. Oh iya. Model merasa tersinggung ini model. Ya udah. Itu ya, kenapa harus pakai gituan? Ini pakai sutradara. Jangan pakai gituan. Bentar, gua mau tanya yang mana model? Gua. Oh, iya, gua bingung yang mana itu yang ya, model ya. Kapal keruk begini. Iya, iya. Ayo udah ngomong. Ayo ngomong dah. SOS. Coba tadi yang pertama yang miss-missan coba bisa dicoba diulang lagi enggak? Yang tadi, apa kumis, dia segala macam itu dari saya seorang selebritis yang suka dikejar-kejar bisnis. Oke. Walaupun saya tidak berkumis, tapi saya tidak punya penyakit kronik. Oke. Tapi barusan aja gue baru ngeliat iblis. Walaupun iblis, tapi manis pak. Apa itu iblis yang manis? Oke deh. Hidup manis. Buat SOS, hidup SOS dan gue suka gaya lo. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya Kang Delman, ayo ngomong. Kang Delman. Apa? Ini. Coba apa ngomongnya? Kang Delman. Nah, lu yang kudanya diem aja udah dia. Ya elah. Jadi begini deh. Lu bukan bawa kuda perempuan, Pak. Panggil. Da. SOS ya. Ya. Oke. Okay. Serius nih, serius. Saya ngomong, weh. Ya elah. Gua udah nengok lihat SOS-nya lu kagak ngomong. Keuntungan Anda. Iya, oke, okay. Terima kasih. Iya, oke. 6288 untuk mendapatkan 2 handphone. Pas. 1 motor. Iya. Terus nanti juga ada grand prize. Iya. 1 mobil. Iya. Ya, oke. Okay. Ya. Okay. Eh, apa? Belum selesai. Udah. Tadi napasnya udah tutup. Belum. Napas kan naik, kalau turun nanti stop. Belum, serius, Don. Eh, jangan banyak-banyak ngomong, bau. Ya. Yeah. No, ada Kang Koki, no. Yeah. No, di belakang, no. Awas, tuh. Tuh, dipotong lo, ayo. Potong, potong tuh orangnya, Pak. Ini dia. Pak, potong, Pak. Bukan yang ini. Yang mana? Udah tulang lu dosanya banyak. Tuh, daripada lu dosa mulu gak ada tulangnya. Jadi begini. Udah. Maaf nih. Bagaimana, Pak Parto, silakan. Ini kursi banyak, kenapa duduknya pangku-pangkuan? Yang mana? Orang tuanya waktu hamil selingkuh sama karpet.